Oke guys, ini aku pakai kartu green jadi guys ya. Ya kan? Kita menggunakan green ya guys ya. Ini kita akan tutorial pakai green yang baik dan benar. Nah, ada phantom cok. Nah, kita ikutin yang kita curigai ya guys ya. Ini aku entah mengapa curiga sama kuning, jadi kasih jempol-jempol ke kuning ini ya guys ya. Kasih jempol lah. Nah, apakah dia akan ngekill? Apakah si kuning ini akan ngekill guys? Ini kemana dia? Ah, mati si merah coba. Merah mati di mana ini? Kemungkinan besar di ruang listrik guys matinya ini. Merah. Ini pasti merah matinya di sini ya kan, betul. Aku ketemu mayat merah ini di ruang listrik. Ini nggak tahu siapa yang kill. Tadi ketemu orang di laboratorium. Kita kalau pakai green ya guys ya, kita sebisa mungkin jangan ngaku dulu. Sebelum kita dituduh kita jangan ngaku dulu ya guys ya. Oh yang nggak tahu itu siapa ya tadi gua soalnya yang pertama CCTV itu nggak tahu siapa. Hati-hati ada phantom bang. Si Tian dari mana sebelum admin? Sama si putih. Aku tadi gelap, di tengah. Sheriff tembak kuning coba. Kalau gue tadi dari admin kantor habis taksi yang pertama cetak kartu itu, terus gue keluar lagi tuh ada si putih sama si Cian baru masuk. Ini coba baterai lobet. Sabang saat. Udah skip dulu aja lah gitu. Iya, di skip aja dulu. Hah? Sa. Das, Bang. Kita skip dulu aja, Bang. Ini sheriff masih putih, guys. Sheriff masih putih. Si putih kalau tembak kita parah ini. Kalau dia nembak kita parah ya, guys ya. Ya adalah si merah. Merah ini apa namanya phantom ini enggak kuning ya, masih kuning kayaknya impos ini ya. Udah mulai percaya sama kita ini, udah ngikut-ngikut ya. Kita kasih emot jempol ya guys. Coklat security mantap. Coklat security. Nice. Coklat security putih sheriff. Kuning ini. Ini pura-pura misi atau apa ini? Kita misi dulu lah guys. Kita misi dulu ini, kita nggak tahu siapa impostnya. Si kuning mati, berarti si kuning bukan impost ya. Si kuning udah mati. Si kuning kalau nggak salah dia di ini, di luar ini. Jempol kecian ya, jempol itu yang skill kecian. Kecian oke sih.
kita ikutin dulu guys, si Cian ini kayaknya mencurigakan ya dari gerak-geriknya. Ya dia mundur gelap ya, ini Cian udah fix sih, didiamin cok ya kan. Kalau menurut gua nih si ping bang. Gua soalnya ya video Iping bareng main Jojo. Kita lagi sama Biro di ruang CCTV. Ini kita sebis. Ya tadi aku sama si Cian ini di CCTV. Ini kita sebisa mungkin jangan di ngapain di laboratorium. Jangan di laboratorium ada CCTV. Ya, emang benar. Tadi Ping baru masuk laboratorium terus keluar lagi. Parahin saya. Masuk pas lagi itu. Gua di yang apa tuh apa yang kayak muter-muter air itu. Yang uap-uap. Misi gua tinggal di ruang satu. Ini pantum udah mati guys ya. Bang, gua tadi di laboratorium bang, sama Ungu tadi itu bang, papasan. Terus kalau gua impose ngapa gua bunuh tadi pas gua lagi di luar itu. Buat apa cok? Buat apa gua apa? Lagian gua juga yang eliminasi sama apa tadi? Itu pentem dapat tadi di bawah laboratorium juga. Kita tanda-tandain dulu ya guys ya. Ini ngebug cok, kok gini bisa gini ya kan? Iya gua lihat lu bang jalan sama gua. Mayat di mana? Mayat di mana? Tadi bilang lorong kemana? Siapa ini? Mayat di mana? Di mana mayat? Di lorong cok. Lorong apa lorong? Lupa gua namanya, pokoknya di lorong-lorong itu apa? Laboratorium enggak, sekitar laboratorium enggak. Tadi soalnya ping di laboratorium tuh. Itu bang dekat arah ke spesimen itu kan ada phantom tadi itu hijau phantomnya tadi. Tadi gua eliminasi lah. Merah phantom bang. Oh. Tadi kalau lu bisa ngeliminasi phantom berarti lu sheriff dong. Bukan bang, udah mati kan ada nampak kabur bayangan gitu. Ya kalau gitu kan kalau sheriff. Siapa ini? Putih katanya sheriff. Ini Ping sama Cian udah fix ini. Atau juga ya guys ya. Tapi saya curiga. Tapi aku curiga sama Cian nih. Cian, kita ikutin dia sampai mampus ya guys ya. Cian, ikutin ini si Cian kita ikutin sampai mampus. Impos ya. Menurut aku ini si Cian impos guys. Nih lihat dari gerak geriknya mencurigakan, dia kayak nggak ada misi gitu ya kan. Kita lihat aja dia di akhir. Kan dia impos. Wah mantap sih. Engineer nggak ada ya kan si Cian. Cian impos. Aduh Cian, aku ini green, udah aku curiga ini, aku green, ini si Cian masuk ventilasi depan aku Jo, ketahuan, ya ini aku lagi ngonten ini, sekalian lagi ngonten ya kan, mantap. Dapat konten mantap ya guys, akan sesuai yang aku duga guys, ini pasti si Cian impos bang, kayak kiraan gue temen gue makanya ngikutin mulu. Iya mantap. Aduh, dah. Ah tempe lah tempe, dah.
Iya. Iya, ayo lu. Ayo lu. Kena aja om, kena prank. Min. Mak ya guys ya, kita lihat. Ini kita GGWP guys, GGWP guys. Kan ini si Cian impos ya kan. Ini udah fix. Ya easy win, easy. Siapa? Gigi enggak gridnya, Gigi. Biru, biru YouTube-mu apa YouTube-mu? Hah? Nanti aku subscribe. Ini Bang, Sandi Gaming, Bang. Nanti aku upload. Apa? Sandi Gaming, YouTube Bang. Apaan? Ya, jadi seperti itulah guys ya, cara main Grinch yang baik dan benar ya guys. Itu sudah betul fix itu si Cian ya guys. Cara mainnya kita yang kita curigai, nanti kita kasih emot jempol, kita ikutin aja dia sampai kemana gitu ya kan. Itu biasanya dia impos gitu. Udah guys, sampai di sini dulu guys ya, itu tutor cara bermain Grinch. Sampai jumpa di apa ini, enggak tahulah pokoknya. Sampai jumpa di episode berikutnya, bye bye.